Paguyuban Anugerah Mutiara Semesta kembali melakukan kegiatan sosial memberikan bantuan sembako kepada penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. Penyerahan sembako secara simbolis disampaikan donatur tetap sekaligus penasehat Paguyuban Anugerah Mutiara Semesta, Julkipri Raban. Selaku penasehat Paguyuban, Julkipri Raban mengharapkan agar Paguyuban ini tetap solid sehingga keberadaannya lebih bermanfaat lagi. Ditambahkannya, kegiatan ini dalam rangka mencari kehidupan yang bermanfaat karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Harapannya adalah mereka semakin solid di Paguyuban AMS ini sehingga keberadaan mereka lebih terasa bermanfaat lagi. Dan tentu kehidupan yang kita cari adalah kehidupan bagaimana kita bisa bermanfaat pada orang lain di mana pun kapanpun tanpa harus berharap apa-apa kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Selain menyerahkan puluhan paket sembako, Paguyuban Anugerah Mutiara Semesta ini juga memberikan sarung dan alat sholat kepada penyandang disabilitas untuk jumlah 30 orang. Kegiatan sosial yang sama untuk kedua kalinya ini akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Mahyuni, Banjar TV.